yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di Aula Kelurahan Bagaran Selatan dalam acara rapat koordinasi posyandu. Sebelum kita mulai acara, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dari Bapak Wakil Lurah Bagaran Selatan sekaligus membuka acara pada siang hari ini. Pada beliau waktu yang tepat dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Khususnya, yang dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Danang, ahli gigi bu, tapi tanyain aja. Yang saya hormati kasih SK Bu Evi dari BPKB Bu Nurjana. Yang kami cintai dan kami banggakan para posyandu dari 01 sampai dengan 10. Ada Bu Dayat? Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir yang tentunya sesuai dengan jadwal yaitu ada rapat koordinasi posyandu yang insya Allah nanti ada sedikit pemulihan uang posyandu ya Bu, sama PM operasional sekaligus sama PMT. Tolong alokasi itu jangan dipertaruhkan untuk posyandu posyandu PMT nya PMT nanti jangan sampai nanti ini ya Bu. Saya sampaikan permohonan dari Bapak Lurah dan sebagainya beliau yang akan hadir. Tapi mengingat beliau ada acara yang bersamaan, jadi tidak bisa hadir dengan ibu-ibu. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar, bisa menghasilkan hal yang baik dalam rangka untuk kemajuan usia ibu kita. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, kami mengharapkan dalam kegiatan ini, khususnya posyandu, jangan ada warga kita yang di bawah garis keras gigi buruknya. Jadi tolong kepada para kader posyandu di masing-masing RW agar sedikit mengetahui di lapangannya, jangan sampai ada warga kita khususnya balita yang gigi buruk atau BGR nya di bawah garis merah. Sehingga khususnya Kelurahan Bagaran Selatan ini warga kita khususnya balita dalam keadaan kondisi yang sehat, jadi tidak ada temuan-temuan seperti itu. Menurut rapatnya juga yaitu masalah barang sampah, barang sampah dari air mangga kuat mangga ini suka maupun tidak suka harus punya barang sampah. Jadi bagaimana sampah itu dikelola, jadi ada rasa abahnya itu yang plastik-plastik dikumpulkan, nanti ada yang beli. Tapi permasalahan yang kami sampaikan ini jadi sudah kami sampaikan di tingkat kota, terutama masalah lahan yang sudah lahan maupun petugas. Jadi kendala-kendala seperti itu dari sudah kami sampaikan. Masalahnya pertama kita tidak punya lahannya, karena yang namanya bank sampah itu harus punya tempat, harus ada pengurusnya, siapa yang ngurusnya. Sedangkan masalah ini kan yang berurusan dengan sampah ya, mungkin di rapat koordinasi RW ya Bu. Jadi ibu sudah tadi yang sampai itu tidak tahu informasi ini, jadi nanti mungkin masalah ini kami sampaikan ke Lurah. Mudah-mudahan ke depan ada di wilayah kita yang bank sampah kurang besar. Mungkin nanti masalah ini kita sampaikan ke Pak Lurah, Lurah koordinasi dengan RW yang mempunyai data. Baik ibu, mudah-mudahan saya yakin karena ini waktunya di waktu rawan deh, mampu ya. Jadi kalau ada lanjut gitu, obat batuk dari Pamulang, maka aku pulang.
mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini Ibu bisa memanfaatkan yang dengan maksimal. Ibu simak, nanti ada lagi yang utama ini nanti uang persiapannya Bu ya. Kalau yang ada apa ya? Uang persiapannya. Jadi aku saya mengharapkan posyandu ini bagaimana posyandu bisa lebih bagus, lebih baik, tidak ada warga kita yang berangkat yang gigi buruk. Mungkin itu sudah dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kapol posyandu sudah mengucapkan segala sesuatu yang baik. Terima kasih. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Bilai kami kuat ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa untuk Ibu Kader, mohon kerjasamanya seandainya ditemukan di daerah RT RW-nya, ya langsung ya kembali hubungin aku ke Manggarai Selatan. Takutnya kan itu juga bisa berbahaya juga dalam arti lama-kelamaan anak-anak itu kan bisa penyakitnya makin parah, bisa terkontaminasi juga dalam arti dia kena apa ya? Kayak misalnya TV, bukan lama-lama makin parah kalau seandainya gak ditangani. Tadi baru aku rujuk dari RW 1 Bu, ya, Redi Setiawan, mohon ya Bu, itu dipantau juga karena tadi Redi Setiawan dia gak mau dirawat karena ada masalah juga dalam hati. Dia sebenarnya mau dirawat, cuma karena ada musibah dalam hati karena keluarganya yang dirawat juga, jadi bingung mau dirawat inap. Sebaiknya tidak rawat inap, karena untuk yang anak-anak berat badannya kurang, dengan dirawat inap itu gampang dipantau dan dimonitoring ketimbang dirawat jalan.